Sinopsis Kampung Pisang Berbuah Dua Kali Dua diarahkan oleh Amin Khalid. Setuhan terakhir seniman terulung Mamat Khalid. Ia dibintangi Bel Nasri, Kaza Saisi, Datin Paduka Ina Azman, Jodau Dewa Sapri, Aziz N. Osman dan Mak London. Filem televisyen ini berada dalam tayangan platform Astro First mulai 3 Mac 2022 hari ini. Sinopsis filem ini, Kampung Pisang, terus dilanda misteri. Kali ini penduduk diganggu oleh roh penghibur Mak Yong yang meninggal dunia bernama Cik Mek, ditemui kerana ingin membalas dendam. Kejadian misteri turut menular pada Cik Gehana yang merupakan adik kepada Cik Purnama. Cik Gehana yang bekerja sebagai nelayan jatuh hati dengan seorang gadis ketika menghadiri satu upacara perayaan. Pada itu, hantu kungkung mengekalkan kampung pisang yang mana dia menyasarkan pada bayi-bayi yang baru dilahirkan. Kisah lain yang dipaparkan termasuk pilihan raya kecil yang menggamakkan orang kampung apabila kerajaan bertukar regu untuk kali ke-18. Mereka berdebat dalam memutuskan apa yang terbaik buat kampung mereka. Tidak ketinggalan Pak Karim selaku mantan guru seni silat menunjukkan belangnya dalam ketakasan bersilap. Pakoba pula tidak menyerah kalah dalam usaha menawan hati Yati. Berlanjutan daripada kisah Kampung Pisang Musika Raya Istimewa. Anak kepada Allah Yarham Mamat Khalid, iaitu Amin Khalid, mengakui emosinya terganggu sepanjang menggalas tanggungjawab menyambung pengarahan karya terakhir bapanya berjudul Kampung Pisang Berbuah Dua Kali. Menurut Amin, atau nama sebenar Muhammad Khalid, berkenaan air matanya sentiasa berlindangan kerana teringatkan arwah bapa. Bila terdengar suara dia, saya teringat dia. Sebelum ini, setiap kali buat syutingan video, dia ada belakang saya. Sampai sekarang saya boleh dengar seperti dia ada. Kadang-kadang tengah duduk dekat monitor semasa penggambaran saya, macam terdengar suara dia. Memang barailah menangis. Sampai sekarang saya masih ingat pesan nan papa. Dia cakap jangan main-main buat kerja dengan serius dan pegang tanggungjawab baik-baik. Arwah juga pernah nasihat saya, walau apa pun terjadi, cuba yang terbaik dan layankan sahaja cabaran yang mendatang. Katanya kepada M-Star, Amin ditemui semasa sidang media filem berkenaannya diadakan secara maya pada Rabu. Dalam pada itu, Amin meluahkan rasa syukur kerana menerima sokongan hebat keluarga dan barisan pelakon lain semasa menyelesaikan projek terakhir bapanya ini. Sejam sebelum penggambaran, saya akan relax dahulu sebab teringat papa. Saya cari semangat dengan duduk diam dan tengok sekeliling. Alhamdulillah, saya dapat sokongan kuat dari mama yang sanggup ikut keset. Dialah kekuatan saya menyiapkan karya ini. Bagi saya, Mamat Khalid ada satu saja di dunia dan saya tak akan sama macam dia. Jadi apabila diberi tanggungjawab menyediakan naskah ini, agak berat untuk saya. Tapi saya tetap cuba sehabis baik supaya tak lari konsep papa.
Saya harap penonton dan pembina dapat merasai karya ini dan terus memberi sokongan kepada saya, ujarnya, berkongsi cabaran sepanjang menyempurnakan pembikin filem ini. Amin berkata timbul rasa bimbang untuk mengarahkan baris Kaza dan Penusri. Kalau cakap pasal cabaran, salah satunya saya segan dengan pelakon seni lain sebab mereka semua dah otai lama. Nak cakap action pun saya rasa segan. Yelah, saya ni siapa? Baru lagi nak mengarah. Tapi alhamdulillah, syukur semua pelakon beri sokongan sepanjang menjayakan setiap babak. Terima kasih kepada semua, katanya. Kampung Pisang Berpadu kali masih mengekalkan tunggak utama dalam meneraju watak sebagai penduduk Kampung Pisang seperti Kaza, Saisi, Pak Dempel, Nasri, Bakoba, Aziz, N. Osman, Pak Jabik, Mak Landang, Pak Karim, Dewa Sapri, Cik Purnama, Ahmad Yasin, Yasin, Rashdan, Zakaria, Adan, Nizam, Mokram, Mamok, Joe Daud, Daud M, Yuk Hitler, Manak Sengau, Rasid Othman, Fakuha Jabbar, dan Anis Nisham Yati. Istimewa dalam naskah kali ini, karya pelakon Datin Inna Asma bukan watak sebagai Cik Mac sudah pasti menambahkan kekamatan dalam kampung ini. Inna juga turut menyanyi sebuah lagu bersama watak baru Cik Gahana, lakonan Asma Mantara, iaitu personaliti media sosial yang pernah tula kerana nyanyiannya. Tapi sedikit berbeza, ini adalah kali pertama menyaksikan Universe Kampung Pisang meletakkan elemen memperkasakan golongan wanita, woman empowerment dalam memperkuatkan jalan cerita. Filem ini ditayangkan di Astro First saluran 480 bermula hari ini 3 Mac Khamis. Untuk rekod, filem-filem sebelumnya adalah mendapat sambutan yang baik daripada peminat. Sekian saja sinopsis filem Kampung Pisang Berbuah Dua Kali, dan kita akan berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Sekian, terima kasih. Sinopsis Kampung Pisang Berbuah Dua Kali Dua diarahkan oleh Amin Khalid, setuhan terakhir seniman terulung Mamat Khalid. Ia dibintangi Bel Nasri, Kaza Saisi, Datin Paduka, Ina Azman, Jodau, Dewa Sapri, Aziz N. Osman dan Mak London. Filem televisyen ini berada dalam tayangan platform Astro First mulai 3 Mac 2022 hari ini. Sinopsis filem ini, Kampung Pisang terus dilanda misteri. Kali ini penduduk diganggu oleh roh penghibur Mak Yong yang meninggal dunia bernama Cik Mac, ditemui kerana ingin membalas dendam. Kejadian misteri turut menolak pada Cik Gehana yang merupakan adik kepada Cik Purnama. Cik Gehana yang bekerja sebagai nelayan jatuh hati dengan seorang gadis ketika menghadiri satu upacara perayaan. Pada itu, hantu kungkung mengekalkan kampung pisang yang mana dia menyasarkan pada bayi-bayi yang baru dilahirkan. Kisah lain yang dipaparkan termasuk pilihan raya kecil yang menggamak orang kampung apabila kerajaan bertukar regu untuk kali ke-18. Mereka berdebat dalam memutuskan apa yang terbaik buat kampung mereka. Tidak ketinggalan Pak Karim selaku mantan guru seni silat, menunjukkan belangnya dalam ketakasan bersilat. Pak Koba pula tidak menyerah kalah dalam
usaha menawan hati Yati. Berlanjutan daripada kisah Kampung Pisang Musikal Raya Istimewa. Anak kepada Allah Yarham Mamat Khalid, iaitu Amin Khalid, mengakui emosinya terganggu sepanjang menggalah tanggungjawab menyambung pengarahan karya terakhir bapanya berjudul Kampung Pisang Berbuah Dua Kali. Menurut Amin, atau nama sebenar Muhammad Khalid, berkenaan air matanya sentiasa berlinangan kerana teringatkan arwah bapa. Bila terdengar suara dia, saya teringat dia. Sebelum ini, setiap kali buat syutingan video, dia ada belakang saya. Sampai sekarang saya boleh dengar seperti dia ada. Kadang-kadang tengah duduk dekat monitor semasa penggambaran saya, macam terdengar suara dia. Memang barailah menangis. Sampai sekarang saya masih ingat pesan Nam Papa. Dia cakap jangan main-main buat kerja dengan serius dan pegang tanggungjawab baik-baik. Arwah juga pernah nasihat saya, walau apa pun terjadi, cuba yang terbaik dan layankan sahaja cabaran yang mendatang. Katanya kepada M-Star, Amin ditemui semasa sidang media filem berkenaan yang diadakan secara maya pada Rabu. Dalam pada itu, Amin meluahkan rasa syukur kerana menerima sokongan hebat keluarga dan barisan pelakon lain semasa mengerjakan projek terakhir bapanya ini. Sejam sebelum penggambaran, saya akan relax dahulu sebab teringat Papa. Saya cari semangat dengan duduk diam dan tengok sekeliling. Alhamdulillah, saya dapat sokongan dari Mama yang sanggup ikut keset. Dialah kekuatan saya menyiapkan karya ini. Bagi saya, Mama Khalid ada satu saja di dunia dan saya tak akan sama macam dia. Jadi apabila diberi tanggungjawab menyiapkan naskah ini, agak berat untuk saya. Tapi saya tetap cuba sehabis baik supaya tak lari konsep Papa. Saya harap penonton dan peminat dapat merasai karya ini dan terus memberi sokongan kepada saya, ujarnya. Berkongsi cabaran sepanjang menyempurnakan pembikin filem ini, Amin berkata timbul rasa bimbang untuk mengarahkan baris Kaza dan Benusri. Kalau cakap pasal cabaran, salah satunya saya segan dengan pelakon senior lain sebab mereka semua dah otai lama. Nak cakap action pun saya rasa segan. Yelah, saya ni siapa? Baru lagi nak mengarah. Tapi Alhamdulillah, syukur semua pelakon beri sokongan sepanjang menjayakan setiap babak. Terima kasih kepada semua, katanya. Kampung Pisang Berbuah Dua Kali masih mengekalkan tunggak utama dalam meneraju watak sebagai penduduk Kampung Pisang seperti Kaza, Saisi, Pak Dempel, Nasri, Bakoba, Aziz, N. Osman, Pak Jabik, Mak Landang, Pak Karim, Dewa, Sapri, Cik Purnama, Ahmad, Yasin, Yasin, Rashdan, Zakaria, Adan, Nizam, Mokram, Mamok, Jo Daud, Daud M, Yuk Hitler, Manak Sengau, Rashid Othman, Fakuh Hajabah, dan Anis Nisham Yati. Istimewa dalam naskah kali ini, karya pelakon Datin Inna Asmam kan watak sebagai Cik Mac sudah pasti menambahkan kekamatan dalam kampung ini. Inna juga turut menyanyi sebuah lagu bersama watak baru Cik Gahana, lakonan Asmam Mantara, iaitu personaliti media sosial yang pernah tular kerana nyanyiannya.
tapi sedikit berbeza. Ini adalah kali pertama menyaksikan universe Kampung Pisang meletakkan elemen memperkasakan golongan wanita, woman empowerment dalam memperkuatkan jalan cerita. Filem ini ditayangkan di Astro First saluran 480 bermula hari ini 3 Mac Khamis. Untuk rekod, filem-filem sebelumnya adalah mendapat sambutan yang baik daripada peminat. Sekian saja sinopsis filem Kampung Pisang Berbuah Dua Kali. Dan kita akan berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Sekian, terima kasih. Sinopsis Kampung Pisang Berbuah Dua Kali Dua diarahkan oleh Amin Khalid. Setuhan terakhir seniman terulung Mamat Khalid. Ia dibintangi Bel Nasri, Kaza Saisi, Datin Paduka Ina Azman, Jodau Dewa Sapri, Aziz N. Osman dan Mak London. Filem televisyen ini berada dalam tayangan platform Astro First mulai 3 Mac 2022 hari ini. Sinopsis filem ini, Kampung Pisang terus dilanda misteri. Kali ini penduduk diganggu oleh roh penghibur Mak Yong yang meninggal dunia bernama Cik Mek, ditemui kerana ingin membalas dendam. Kejadian misteri turut menular pada Cik Gehana yang merupakan adik kepada Cik Purnama. Cik Gehana yang bekerja sebagai nelayan jatuh hati dengan seorang gadis ketika menghadiri satu upacara perayaan. Pada itu, hantu kungkung menggegarkan Kampung Pisang yang mana dia menyasarkan pada bayi-bayi yang baru dilahirkan. Kisah lain yang dipaparkan termasuk pilihan raya kecil yang menggamakkan orang kampung apabila kerajaan bertukar regu untuk kali ke-18. Mereka berdebat dalam memutuskan apa yang terbaik buat kampung mereka. Tidak ketinggalan Pak Karim selaku mantan guru seni silat, menunjukkan belangnya dalam ketakasan bersilap. Pakoba pula tidak menyerah kalah dalam usaha menawan hati Yati. Berlanjutan daripada kisah Kampung Pisang Musika Raya Istimewa, anak kepada Allah Yarham Mamat Khalid, iaitu Amin Khalid, mengakui emosinya terganggu sepanjang menggalas tanggungjawab menyambung pengarahan karya terakhir bapanya berjudul Kampung Pisang Berbuah Dua Kali. Menurut Amin, atau nama sebenar Muhammad Khalid, berkenaan air matanya sentiasa berlindangan kerana teringatkan arwah bapa. Bila terdengar suara dia, saya teringat dia. Sebelum ini, setiap kali buat syutingan video, dia ada belakang saya. Sampai sekarang saya boleh dengar seperti dia ada. Kadang-kadang tengah duduk dekat monitor semasa penggambaran saya, macam terdengar suara dia. Memang barailah menangis. Sampai sekarang saya masih ingat pesan Nam Papa. Dia cakap jangan main-main buat kerja dengan serius dan pegang tanggungjawab baik-baik. Arwah juga pernah nasihat saya, walau apa pun terjadi, cuba yang terbaik dan layankan sahaja cabaran yang mendatang, katanya kepada M-Star. Amin ditemui semasa sidang media filem berkenaannya diadakan secara maya pada Rabu. Dalam pada itu, Amin meluahkan rasa syukur kerana menerima sokongan hebat keluarga dan barisan pelakon lain semasa mengerjakan projek terakhir bapanya ini.
Sejam sebelum penggambaran, saya akan relax dahulu sebab teringat Papa. Saya cari semangat dengan duduk diam dan tengok sekeliling. Alhamdulillah, saya dapat sokongan dari Mama yang sanggup ikut keset. Dialah kekuatan saya menjaga karya ini. Bagi saya, Mama Khalid ada satu saja di dunia dan saya tak akan sama macam dia. Jadi apabila diberi tanggungjawab menyediakan naskah ini agak berat untuk saya. Tapi saya tetap cuba sehabis baik supaya tak lari konsep Papa. Saya harap penonton dan peminat dapat merasai karya ini dan terus memberi sokongan kepada saya, ujarnya. Berkongsi cabaran sepanjang menyempurnakan pembikin filem ini, Amin berkata timbul rasa bimbang untuk mengarahkan baris kaza dan penusri. Kalau cakap pasal cabaran, salah satunya saya segan dengan pelakon senior lain sebab mereka semua dah otai lama. Nak cakap action pun saya rasa segan. Yelah, saya ni siapa? Baru lagi nak mengarah. Tapi alhamdulillah, syukur semua pelakon beri sokongan sepanjang menjayakan setiap babak. Terima kasih kepada semua, katanya. Kampung Pisang Bebah dua kali masih mengekalkan tunggak utama dalam meneraju watak sebagai penduduk Kampung Pisang seperti Kazah, Saisi, Pak Dempel, Nasri, Bakoba, Aziz, N. Osman, Pak Jabik, Mak Landang, Pak Karim, Dewa Sapri, Cik Purnama, Ahmad Yasin, Yasin, Rashdan, Zakaria, Adan, Nizam, Mokram, Mamok, Joe Daud, Daud M, Yuk Hitler, Manak Sengau, Rasid Othman, Fakuha Jabbar, dan Anis Nisham Yati. Istimewa dalam naskah kali ini, karya pelakon Datin Inna Asma bukan watak sebagai Cik Mac sudah pasti menambahkan kekamatan dalam kampung ini. Inna juga turut menyanyi sebuah lagu bersama watak baru Cik Gahana, lakonan Asma Mantara, iaitu personaliti media sosial yang pernah tula kerana nyanyiannya. Tampil sedikit berbeza, ini adalah kali pertama menyaksikan Universe Kampung Pisang meletakkan elemen memperkasakan golongan wanita, woman empowerment dalam memperkuatkan jalan cerita. Filem ini ditayangkan di Astro First saluran 480 bermula hari ini 3 Mac Khamis. Untuk rekod, filem-filem sebelumnya adalah mendapat sambutan yang baik daripada peminat. Sekian saja sinopsis filem Kampung Pisang Berbuah Dua Kali. Dan kita akan berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Sekian, terima kasih. Sinopsis Kampung Pisang Berbuah Dua Kali Dua diarahkan oleh Amin Khalid. Setuhan terakhir seniman terulung Mamat Khalid. Ia dibintangi Bel Nasri, Kaza Saisi, Datin Paduka, Ina Azman, Joe Daub, Dewa Sapri, Aziz N. Osman dan Mak London. Filem televisyen ini berada dalam tayangan platform Astro First mulai 3 Mac 2022 hari ini. Sinopsis filem ini, Kampung Pisang terus dilanda misteri. Kali ini penduduk diganggu oleh roh penghibur Mak Yong yang meninggal dunia bernama Cik Mac, ditemui kerana ingin membalas dendam. Kejadian misteri turut menular pada Cik Gehana yang merupakan adik kepada Cik Purnama. Cik Gehana yang bekerja sebagai nelayan jatuh hati dengan seorang gadis ketika menghadiri satu upacara perayaan. Pada itu,
Hantu kungkung menggegar ke kampung pisang yang mana dia menyasarkan pada bayi-bayi yang baru dilahirkan. Kisah lain yang dipaparkan termasuk pilihan raya kecil yang menggamakkan orang kampung apabila kerajaan bertukar regu untuk kali ke-18. Mereka berdebat dalam memutuskan apa yang terbaik buat kampung mereka. Tidak ketinggalan Pak Karim selaku mantan guru seni silat menunjukkan belangnya dalam ketakasan bersilap. Pak Koba pula tidak menyerah kalah dalam usaha menawan hati Yati. Berlanjutan daripada kisah Kampung Pisang Musika Raya Istimewa. Anak kepada Allahyarham Mamat Khalid, iaitu Amin Khalid, mengakui emosinya terganggu sepanjang menggalah tanggungjawab menyambung pengarahan karya terakhir bapanya berjudul Kampung Pisang Berbuah Dua Kali. Menurut Amin, atau nama sebenar Muhammad Khalid, berkenaan air matanya sentiasa berlindangan kerana teringatkan arwah bapa. Bila terdengar suara dia, saya teringat dia. Sebelum ini, setiap kali buat syutingan video, dia ada belakang saya. Sampai sekarang saya boleh dengar seperti dia ada. Kadang-kadang tengah duduk dekat monitor semasa penggambaran saya, macam terdengar suara dia. Memang barailah menangis. Sampai sekarang saya masih ingat pesan Nam Papa. Dia cakap jangan main-main buat kerja dengan serius dan pegang tanggungjawab baik-baik. Arwah juga pernah nasihat saya, walau apa pun terjadi, cuba yang terbaik dan layankan sahaja cabaran yang mendatang. Katanya kepada M-Star, Amin ditemui semasa sidang media filem berkenaan yang diadakan secara maya pada Rabu. Dalam pada itu, Amin meluahkan rasa syukur kerana menerima sokongan hebat keluarga dan barisan pelakon lain semasa mengerjakan projek terakhir bapanya ini. Sejam sebelum penggambaran, saya akan relax dahulu sebab teringat Papa. Saya cari semangat dengan duduk diam dan tengok sekeliling. Alhamdulillah, saya dapat sokongan dari Mama yang sanggup ikut keset. Dialah kekuatan saya menyiapkan karya ini. Bagi saya, Mama Khalid ada satu saja di dunia dan saya tak akan sama macam dia. Jadi apabila diberi tanggungjawab menyediakan naskah ini, agak berat untuk saya. Tapi saya tetap cuba sehabis baik supaya tak lari konsep Papa. Saya harap penonton dan peminat dapat merasai karya ini dan terus memberi sokongan kepada saya, ujarnya. Berkongsi cabaran sepanjang menyempurnakan pembikin filem ini, Amin berkata timbul rasa bimbang untuk mengarahkan baris kaza dan penusri. Kalau cakap pasal cabaran, salah satunya saya segan dengan pelakon seni lain sebab mereka semua dah otai lama. Nak cakap action pun saya rasa segan. Yelah, saya ni siapa? Baru lagi nak mengarah. Tapi Alhamdulillah, syukur semua pelakon beri sokongan sepanjang menjayakan setiap babak. Terima kasih kepada semua, katanya. Kampung Pisang Berbuah Dua Kali masih mengekalkan tunggak utama dalam meneraju watak sebagai penduduk Kampung Pisang seperti Kaza, Saisi, Pak Dempel, Nasri, Bakoba, Aziz N. Osman, Pak Jabik, Mak Landang, Pak Karim, Dewa Sapri, Cik Purnama, Ahmad Yasin, Yasin, Rashdan, Zakaria Adan, Nizam Mokram,
mamok, jo dau em, yuk Hitler manak sengau, rasi Ottoman faku hajaba, dan anis nisham yati. Istimewa dalam naskah kali ini karya pelakon Datin Inna Asmam kan watak sebagai Cik Mac sudah pasti menambahkan kekamatan dalam kampung ini. Inna juga turut menyanyi sebuah lagu bersama watak baru Cik Gahana lakonan Asmam Mantara, iaitu personaliti media sosial yang pernah tular kerana nyanyiannya. Tapi sedikit berbeza, ini adalah kali pertama menyaksikan Universe Kampung Pisang meletakkan elemen memperkasakan golongan wanita, woman empowerment dalam memperkuatkan jalan cerita. Filem ini ditayangkan di Astro First saluran 480 bermula hari ini 3 Mac Khamis untuk rekod. Filem-filem sebelumnya adalah mendapat sambutan yang baik daripada peminat. Sekian saja sinopsis filem Kampung Pisang Berbuah Dua Kali, dan kita akan berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Sekian, terima kasih. Sinopsis Kampung Pisang Berbuah Dua Kali dua diarahkan oleh Amin Khalid. Setuhan terakhir seniman terulung Mamat Khalid. Ia dibintangi Bel Nasri, Kaza Saisi, Datin Paduka Ina Azman, Jodau Dewa Sapri, Aziz N. Osman dan Mak London. Filem televisyen ini berada dalam tayangan platform Astro First mulai 3 Mac 2022 hari ini. Sinopsis filem ini Kampung Pisang terus dilanda misteri. Kali ini penduduk diganggu oleh roh penghibur Mak Yong yang meninggal dunia bernama Cik Mac, ditemui kerana ingin membalas dendam. Kejadian misteri turut menular pada Cik Gehana yang merupakan adik kepada Cik Purnama. Cik Gehana yang bekerja sebagai nelayan jatuh hati dengan seorang gadis ketika menghadiri satu upacara perayaan. Pada itu, hantu kungkung menggegarkan kampung pisang yang mana dia menyasarkan pada bayi-bayi yang baru dilahirkan. Kisah lain yang dipaparkan termasuk pilihan raya kecil yang menggamak orang kampung apabila kerajaan bertukar regu untuk kali ke-18. Mereka berdebat dalam memutuskan apa yang terbaik buat kampung mereka. Tidak ketinggalan Pak Karim selaku mantan guru seni silat menunjukkan belangnya dalam ketakasan bersilap. Pakoba pula tidak menyerah kalah dalam usaha menawan hati Yati. Berlanjutan daripada kisah Kampung Pisang Musika Raya Istimewa. Anak kepada Allah Yarham Mamat Khalid, iaitu Amin Khalid, mengakui emosinya terganggu sepanjang menggalas tanggungjawab menyambung pengarahan karya terakhir bapanya berjudul Kampung Pisang Berbuah Dua Kali. Menurut Amin atau nama sebenar Muhammad Khalid, berkenaan air matanya sentiasa berlindangan kerana teringatkan arwah bapa. Bila terdengar suara dia, saya teringat dia. Sebelum ini, setiap kali buat syutingan video, dia ada belakang saya. Sampai sekarang saya boleh dengar seperti dia ada. Kadang-kadang tengah duduk dekat monitor semasa penggambaran saya, macam terdengar suara dia. Memang barailah menangis. Sampai sekarang saya masih ingat pesan Nam Papa. Dia cakap jangan main-main buat kerja dengan serius dan pegang tanggungjawab baik-baik.
Arwah juga pernah nasihat saya, walau apa pun terjadi, cuba yang terbaik dan layankan sahaja cabaran yang mendatang. Katanya kepada M-Star, Amin ditemui semasa sidang media filem berkenaannya diadakan secara maya pada Rabu. Dalam pada itu, Amin meluahkan rasa syukur kerana menerima sokongan hebat keluarga dan barisan pelakon lain semasa mengerjakan projek terakhir bapanya ini. Sejam sebelum penggambaran, saya akan relax dahulu sebab teringat bapa. Saya cari semangat dengan duduk diam dan tengok sekeliling. Alhamdulillah, saya dapat sokongan dari mama yang sanggup ikut keset. Dialah kekuatan saya menyiapkan karya ini. Bagi saya, mama kali ada satu saja di dunia dan saya tak akan sama macam dia. Jadi apabila diberi tanggungjawab menyiapkan naskah ini agak berat untuk saya. Tapi saya tetap cuba sehabis baik supaya tak lari konsep papa. Saya harap penonton dan peminat dapat merasai karya ini dan terus memberi sokongan kepada saya, ujarnya. Berkongsi cabaran sepanjang menyempurnakan pembikin filem ini, Amin berkata timbul rasa bimbang untuk mengarahkan baris kaza dan penusri. Kalau cakap pasal cabaran, salah satunya saya segan dengan pelakon senior lain sebab mereka semua dah otai lama. Nak cakap action pun saya rasa segan. Yelah, saya ni siapa? Baru lagi nak mengarah. Tapi alhamdulillah, syukur semua pelakon beri sokongan sepanjang menjayakan setiap babak. Terima kasih kepada semua, katanya. Kampung Pisang Bebah dua kali masih mengekalkan tunggak utama dalam meneraju watak sebagai penduduk Kampung Pisang seperti Kaza, Saisi, Pak Dempel, Nasri, Bakoba, Aziz, N. Osman, Pak Jabik, Mak Landang, Pak Karim, Dewa, Sapri, Cik Purnama, Ahmad, Yasin, Yasin, Rashdan, Zakaria, Adan, Nizam, Mokra, Mokram, Mamok, Joe Daud, Daud M, Yuk Hitler, Manak Sengau, Rasid Othman, Fakuha Jabbar dan Anis Nisham Yati. Istimewa dalam naskah kali ini, karya pelakon Datin Inna Asmam kan watak sebagai Cik Mac sudah pasti menambahkan kekamatan dalam kampung ini. Inna juga turut menyanyi sebuah lagu bersama watak baru Cik Gahana, lakonan Asmam Mantara, iaitu personaliti media sosial yang pernah tula kerana nyanyiannya. Tampil sedikit berbeza, ini adalah kali pertama menyaksikan Universe Kampung Pisang meletakkan elemen memperkasakan golongan wanita, woman empowerment dalam memperkuatkan jalan cerita. Filem ini ditayangkan di Astro First saluran 480 bermula hari ini 3 Mac Khamis. Untuk rekod, filem-filem sebelumnya adalah mendapat sambutan yang baik daripada peminat. Sekian saja sinopsis filem Kampung Pisang Berbuah Dua Kali. Dan kita akan berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Sekian, terima kasih. Sinopsis Kampung Pisang Berbuah Dua Kali Dua diarahkan oleh Amin Khalid. Setuhan terakhir seniman terulung Mamat Khalid. Ia dibintangi Bel Nasri, Kaza Saisi, Datin Paduka, Ina Azman, Joe Daub, Dewa Sapri, Aziz N. Osman dan Mak London. Filem televisyen ini berada dalam tayangan platform Astro First mulai 3 Mac 2022 hari ini. Sinopsis filem ini, Kampung Pisang terus dilanda misteri.
Kali ini penduduk diganggu oleh roh penghibur Mak Yong yang meninggal dunia bernama Cik Mek, ditemui kerana ingin membalas dendam. Kejadian misteri turut menular pada Cik Gehana yang merupakan adik kepada Cik Purnama. Cik Gehana yang bekerja sebagai nelayan jatuh hati dengan seorang gadis ketika menghadiri satu upacara perayaan. Pada itu, hantu kungkung mengekalkan kampung pisang yang mana dia menyasarkan pada bayi-bayi yang baru dilahirkan. Kisah lain yang dipaparkan termasuk pilihan raya kecil yang menggamakkan orang kampung apabila kerajaan bertukar regu untuk kali ke-18. Mereka berdebat dalam memutuskan apa yang terbaik buat kampung mereka. Tidak ketinggalan Pak Karim selaku mantan guru seni silat, menunjukkan belangnya dalam ketakasan bersilap. Pakoba pula tidak menyerah kalah dalam usaha menawan hati Yati. Berlanjutan daripada kisah Kampung Pisang Musika Raya Istimewa. Anak kepada Allah Yarham Mamat Khalid, iaitu Amin Khalid, mengakui emosinya terganggu sepanjang menggalas tanggungjawab menyambung pengarahan karya terakhir bapanya berjudul Kampung Pisang Berbuah Dua Kali. Menurut Amin, atau nama sebenar Muhammad Khalid, berkenaan air matanya sentiasa berlindangan kerana teringatkan arwah bapa. Bila terdengar suara dia, saya teringat dia. Sebelum ini, setiap kali buat syutingan video, dia ada belakang saya. Sampai sekarang saya boleh dengar seperti dia ada. Kadang-kadang tengah duduk dekat monitor semasa penggambaran saya, macam terdengar suara dia. Memang barailah menangis. Sampai sekarang saya masih ingat pesan Nam Papa. Dia cakap jangan main-main buat kerja dengan serius dan pegang tanggungjawab baik-baik. Arwah juga pernah nasihat saya, walau apa pun terjadi, cuba yang terbaik dan layankan sahaja cabaran yang mendatang. Katanya kepada M-Star, Amin ditemui semasa sidang media filem berkenaan yang diadakan secara maya pada Rabu. Dalam pada itu, Amin meluahkan rasa syukur kerana menerima sokongan hebat keluarga dan barisan pelakon lain semasa mengerjakan projek terakhir bapanya ini. Sejam sebelum penggambaran, saya akan relax dahulu sebab teringat Papa. Saya cari semangat dengan duduk diam dan tengok sekeliling. Alhamdulillah, saya dapat sokongan dari Mama yang sanggup ikut keset. Dialah kekuatan saya menyiapkan karya ini. Bagi saya, Mama Kali ada satu saja di dunia dan saya tak akan sama macam dia. Jadi apabila diberi tanggungjawab menyediakan naskah ini, agak berat untuk saya. Tapi saya tetap cuba sehabis baik supaya tak lari konsep Papa. Saya harap penonton dan peminat dapat merasai karya ini dan terus memberi sokongan kepada saya, ujarnya. Berkongsi cabaran sepanjang menyempurnakan pembikin filem ini, Amin berkata timbul rasa bimbang untuk mengarahkan baris kaza dan penusri. Kalau cakap pasal cabaran, salah satunya saya segan dengan pelakon senior lain sebab mereka semua dah otai lama. Nak cakap action pun saya rasa segan. Yelah, saya ni siapa? Baru lagi nak mengarah. Tapi alhamdulillah, syukur semua pelakon beri sokongan sepanjang menjayakan setiap babak.
Terima kasih kepada semua, katanya. Kampung Pisang Berpadu kali masih mengekalkan tunggak utama dalam menaju watak sebagai penduduk Kampung Pisang seperti Kaza Saisi, Pak Dempel, Nasri Bakoba, Aziz N. Osman, Pak Jabik, Mak Landang, Pak Karim, Dewa Sapri, Cik Purnama, Ahmad Yasin, Yasin, Rashdan Zakaria, Adan, Nizam Mokram, Mamok, Jo Daud, Daud M, Yuk Hitler, Manak Sengau, Rasid Othman, Fakuh Hajabah, dan Anis Nisham Yati. Istimewa dalam naskah kali ini karya pelakon Datin Inna Asmam kan watak sebagai Cik Mac sudah pasti menambahkan kekamatan dalam kampung ini. Inna juga turut menyanyi sebuah lagu bersama watak baru Cik Gahana, lakonan Asmam Mantara, iaitu personaliti media sosial yang pernah tula kerana nyanyiannya. Tapi sedikit berbeza, ini adalah kali pertama menyaksikan Universe Kampung Pisang meletakkan elemen memperkasakan golongan wanita, woman empowerment dalam memperkuatkan jalan cerita. Filem ini ditayangkan di Astro First saluran 480 bermula hari ini 3 Mac Khamis. Untuk rekod, filem-filem sebelumnya adalah mendapat sambutan yang baik daripada peminat. Sekian saja sinopsis filem Kampung Pisang Berbuah Dua Kali, dan kita akan berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Sekian, terima kasih. Sinopsis Kampung Pisang Berbuah Dua Kali diarahkan oleh Amin Khalid. Setuhan terakhir seniman terulung Mamat Khalid. Ia dibintangi Bel Nasri, Kaza Saisi, Datin Paduka Ina Azman, Jo Daud, Dewa Sapri, Aziz N. Osman dan Mak London. Filem televisyen ini berada dalam tayangan platform Astro First mulai 3 Mac 2022 hari ini. Sinopsis filem ini, Kampung Pisang, terus dilanda misteri. Kali ini penduduk diganggu oleh roh penghibur Mak Yong yang meninggal dunia bernama Cik Mac, ditemui kerana ingin membalas dendam. Kejadian misteri turut menular pada Cik Gehana yang merupakan adik kepada Cik Purnama. Cik Gahana yang bekerja sebagai nelayan jatuh hati dengan seorang gadis ketika menghadiri satu upacara perayaan. Pada itu, hantu kungkung mengekalkan kampung pisang yang mana dia menyasarkan pada bayi-bayi yang baru dilahirkan. Kisah lain yang dipaparkan termasuk pilihan raya kecil yang menggamak orang kampung apabila kerajaan bertukar regu untuk kali ke-18. Mereka berdebat dalam memutuskan apa yang terbaik buat kampung mereka. Tidak ketinggalan Pak Karim selaku mantan guru seni silat, menunjukkan belangnya dalam ketakasan bersilap. Bakoba pula tidak menyerah kalah dalam usaha menawan hati Yati. Berlanjutan daripada kisah Kampung Pisang Musikal Raya Istimewa. Anak kepada Allah Yarham Mamat Khalid, iaitu Amin Khalid, mengakui emosinya terganggu sepanjang menggalas tanggungjawab menyambung pengarahan karya terakhir bapanya berjudul Kampung Pisang Berbuah Dua Kali. Menurut Amin, atau nama sebenar Muhammad Khalid, berkenaan air matanya sentiasa berlindangan kerana teringatkan arwah bapa. Bila terdengar suara dia, saya teringat dia. Sebelum ini,
Setiap kali buat sentuhan video, dia ada belakang saya. Sampai sekarang saya boleh dengar seperti dia ada. Kadang-kadang tengah duduk dekat monitor semasa penggambaran saya, macam terdengar suara dia. Memang barailah menangi. Sampai sekarang saya masih ingat pesan Nam Papa. Dia cakap jangan main-main buat kerja dengan serius dan pegang tanggungjawab baik-baik. Arwah juga pernah nasihat saya, walau apa pun terjadi, cuba yang terbaik dan layankan sahaja cabaran yang mendatang. Katanya kepada M-Star, Amin ditemui semasa sidang media filem berkenaan yang diadakan secara maya pada Rabu. Dalam pada itu, Amin meluahkan rasa syukur kerana menerima sokongan hebat keluarga dan barisan pelakon lain semasa mengerjakan projek terakhir bapanya ini. Sejam sebelum penggambaran, saya akan relax dahulu sebab teringat Papa. Saya cari semangat dengan duduk diam dan tengok sekeliling. Alhamdulillah saya dapat sokongan dari Mama yang sanggup ikut keset. Dialah kekuatan saya menyiapkan karya ini. Bagi saya, Mama Kali ada satu saja di dunia dan saya tak akan sama macam dia. Jadi apabila diberi tanggungjawab menyiapkan naskah ini, agak berat untuk saya. Tapi saya tetap cuba sehabis baik supaya tak lari konsep Papa. Saya harap penonton dan peminat dapat merasai karya ini dan terus memberi sokongan kepada saya, ujarnya. Berkongsi cabaran sepanjang menyempurnakan pembikin filem ini, Amin berkata timbul rasa bimbang untuk mengarahkan baris kaza dan penusri. Kalau cakap pasal cabaran, salah satunya saya segan dengan pelakon senior lain sebab mereka semua dah otai lama. Nak cakap action pun saya rasa segan. Yelah, saya ni siapa? Baru lagi nak mengarah. Tapi alhamdulillah, syukur semua pelakon beri sokongan sepanjang menjayakan setiap babak. Terima kasih kepada semua, katanya. Kampung Pisang Bebah dua kali masih mengekalkan tunggak utama dalam meneraju watak sebagai penduduk Kampung Pisang seperti Kaza, Saisi, Pak Dempel, Nasri, Bakoba, Aziz, N. Osman, Pak Jabik, Mak Landang, Pak Karim, Dewa, Sapri, Cik Purnama, Ahmad, Yasin, Yasin, Rashdan, Zakaria, Adan, Nizam, Mokram, Mamok, Jo Daud, Daud M, Yuk Hitler, Manak Sengau, Rasid Othman, Fakuha Jabbar, dan Anis Nisham Yati. Istimewa dalam naskah kali ini, karya pelakon Datin Inna Asmam kan watak sebagai Cik Mac sudah pasti menambahkan kekamatan dalam kampung ini. Inna juga turut menyanyi sebuah lagu bersama watak baru Cik Gahana, lakonan Asmam Mantara, iaitu personaliti media sosial yang pernah tula kerana nyanyiannya. Tampil sedikit berbeza, ini adalah kali pertama menyaksikan Universe Kampung Pisang meletakkan elemen memperkasakan golongan wanita, woman empowerment dalam memperkuatkan jalan cerita. Filem ini ditayangkan di Astro First saluran 480 bermula hari ini 3 Mac Khamis. Untuk rekod, filem-filem sebelumnya adalah mendapat sambutan yang baik daripada peminat. Sekian saja sinopsis filem Kampung Pisang Berbuah Dua Kali, dan kita akan berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Sekian, terima kasih. Sinopsis Kampung Pisang Berbuah Dua Kali 2 diarahkan oleh Amin Khalid.
Setuhan terakhir seniman terulung Mamat Khalid. Ia dibintangi Bel Nasri, Kaza Saisi, Datin Paduka, Ina Azman, Jodau Dewa Sapri, Aziz N. Osman dan Mak London. Filem televisyen ini berada dalam tayangan platform Astro First mulai 3 Mac 2022 hari ini. Sinopsis filem ini, Kampung Pisang terus dilanda misteri. Kali ini penduduk diganggu oleh roh penghibur Mak Yung yang meninggal dunia bernama Cik Mek, ditemui kerana ingin membalas dendam. Kejadian misteri turut menular pada Cik Gehana yang merupakan adik kepada Cik Purnama. Cik Gehana yang bekerja sebagai nelayan jatuh hati dengan seorang gadis ketika menghadiri satu upacara perayaan. Pada itu, hantu kungkung mengekalkan Kampung Pisang yang mana dia menyasarkan pada bayi-bayi yang baru dilahirkan. Kisah lain yang dipaparkan termasuk pilihan raya kecil yang menggamakkan orang kampung apabila kerajaan bertukar regu untuk kali ke-18. Mereka berdebat dalam memutuskan apa yang terbaik buat kampung mereka. Tidak ketinggalan Pak Karim selaku mantan guru seni silat, menunjukkan belangnya dalam ketakasan bersilap. Pakoba pula tidak menyerah kalah dalam usaha menawan hati Yati. Berlanjutan daripada kisah Kampung Pisang Musika Raya Istimewa. Anak kepada Allahyarham Mamat Khalid, iaitu Amin Khalid, mengakui emosinya terganggu sepanjang menggalas tanggungjawab menyambung pengarahan karya terakhir bapanya berjudul Kampung Pisang Berbuah Dua Kali. Menurut Amin, atau nama sebenar Muhammad Khalid, berkenaan air matanya sentiasa berlinangan kerana teringatkan arwah bapa. Bila terdengar suara dia, saya teringat dia. Sebelum ini, setiap kali buat syutingan video, dia ada belakang saya. Sampai sekarang saya boleh dengar seperti dia ada. Kadang-kadang tengah duduk dekat monitor semasa penggambaran saya, macam terdengar suara dia. Memang barailah menangis. Sampai sekarang saya masih ingat pesan Nam Papa. Dia cakap jangan main-main buat kerja dengan serius dan pegang tanggungjawab baik-baik. Arwah juga pernah nasihat saya, walau apa pun terjadi, cuba yang terbaik dan layankan sahaja cabaran yang mendatang, katanya kepada M-Star. Amin ditemui semasa sidang media filem berkenaan yang diadakan secara maya pada Rabu. Dalam pada itu, Amin meluahkan rasa syukur kerana menerima sokongan hebat keluarga dan barisan pelakon lain semasa mengerjakan projek terakhir bapanya ini. Sejam sebelum penggambaran, saya akan relax dahulu sebab teringat Papa. Saya cari semangat dengan duduk diam dan tengok sekeliling. Alhamdulillah, saya dapat sokongan kuat dari Mama yang sanggup ikut keset. Dialah kekuatan saya menyiapkan karya ini. Bagi saya, Mama Kali ada satu saja di dunia dan saya tak akan sama macam dia. Jadi apabila diberi tanggungjawab menyediakan naskah ini agak berat untuk saya, tapi saya tetap cuba sehabis baik supaya tak lari konsep Papa. Saya harap penonton dan peminat dapat merasai karya ini dan terus memberi sokongan kepada saya, ujarnya. Berkongsi cabaran
sepanjang menyempurnakan pembikin film ini. Amin berkata timbul rasa bimbang untuk mengarahkan baris kaza dan penusri. Kalau cakap pasal cabaran, salah satunya saya segan dengan pelakon senior lain sebab mereka semua dah otai lama. Nak cakap action pun saya rasa segan. Yelah, saya ni siapa? Baru lagi nak mengarah. Tapi alhamdulillah, syukur semua pelakon beri sokongan sepanjang menjayakan setiap babak. Terima kasih kepada semua, katanya. Kampung Pisang berpadu kali masih mengekalkan tunggak utama dalam meneraju watak sebagai penduduk Kampung Pisang seperti Kaza Saisi, Pak Dempel, Nasri Bakoba, Aziz N. Osman, Pak Jabik, Mak Landang, Pak Karim, Dewa Sapri, Cik Purnama, Ahmad Yasin, Yasin Rashdan, Zakaria Adan, Nizam Mokram, Mamok, Joe Daud, Daud M, Yuk Hitler, Manak Sengau, Rasid Othman, Fakuha Jabbar dan Anis Nisham Yati. Istimewa dalam naskah kali ini, karya pelakon Datin Inna Asmam kan watak sebagai Cik Mac sudah pasti menambahkan kekamatan dalam kampung ini. Inna juga turut menyanyi sebuah lagu bersama watak baru Cik Gahana, lakonan Asmam Mantara, iaitu personaliti media sosial yang pernah tula kerana nyanyiannya. Tapi sedikit berbeza, ini adalah kali pertama menyaksikan Universe Kampung Pisang meletakkan elemen memperkasakan golongan wanita, woman empowerment dalam memperkuatkan jalan cerita. Filem ini ditayangkan di Astroverse saluran 480 bermula hari ini 3 Mac Khamis. Untuk rekod, filem-filem sebelumnya adalah mendapat sambutan yang baik daripada peminat. Sekian saja sinopsis filem Kampung Pisang Berbuah Dua Kali, dan kita akan berjumpa lagi di sinopsis filem akan datang. Sekian, terima kasih.